Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin berbagi mengenai racikan pakan untuk burung lovebird agar burung lovebird cepat birahi dan cepat kawin, kemudian bisa untuk bertelur. Nah, seperti apa? Ikuti saja ya. Nah, yang pertama harus kalian siapkan yaitu millet. Jadi di sini ini bukan sembarang millet ya. Tapi ini ada campurannya yaitu millet putih, millet merah, terus ada jagung kering yang udah dikeringkan, terus kemudian ada kuajinya. Ini mencoba saya pecahkan dulu ya teman-teman, mohon bersabar ya. Ya ini ada kuaci, terus ini ada ya jagung keringnya. Ya, jadi ini terdiri dari kuaci, millet merah, millet putih, dan juga jagung yang sudah dikeringkan. Kalian bisa dapatkan ini di toko burung. Nanti kalian bilang saja kalau ingin beli pakan lovebird yang campuran gitu ya. Nah, yang kedua yaitu ada sayuran saya kali ini berupa kangkung. Kenapa kangkung? Karena kangkung ini mampu meningkatkan birahi dari burung lovebird. Luar biasa ini kangkung efeknya ke burung lovebird. Ini bisa kalian beli juga bisa, kalian cari juga bisa, karena kangkung ini banyak ditemukan di daerah kalian pastinya. Yang ketiga yaitu jagung. Jagung yang masih segar. Jagung ini sangat luar biasa nutrisinya, proteinnya sangat-sangat bagus untuk burung. Ini berguna nanti ketika burung sudah terjadi perkawinan, ini akan membuat telur dari burung tersebut bisa menjadi isi, berisi, jadi nggak kopong telurnya. Selanjutnya yang kita akan lakukan yaitu kita memotong sayuran, yaitu memotong kangkung ini. Kita gunting-gunting ya, sehalus mungkin ya, nggak perlu terlalu halus sih, yang penting tidak yang penting mudah untuk lovebird agar memakannya nanti mudah lah, seperti itu. Kita gunting-gunting terus sampai halus. Nah, seperti ini ya jadinya. Kalau gini kan rapi jadinya. Nah, kemudian yaitu jagung kita apa ya istilahnya ya? Kita anulah namanya. Kita kupasilah. Biar jadinya enak burungnya nanti kita ketika memakannya. Kalian bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan pisau. Seperti ini kalau pakai pisau. Nah, kita ambil biji-biji. Ini prosesnya agak lama ini. Cukup rumit juga, sempat jatuh. Sekali lagi, jagung ini sangat tinggi proteinnya ya. Jagung juga bisa digunakan ketika nanti sudah indukan sudah mempunyai anakan. Jagung ini sangat bermanfaat untuk itu, karena tinggi akan protein. Nah, seperti ini. Ya, oke, seperti inilah sudah siap semuanya. Di sini ini sudah lengkap ini. Ini bisa kalian jadikan
bahan dasar untuk membuat racikan ini ya, agar lovebird mampu bertelur dengan cepat dan otomatis telurnya pun isi. Yang pertama tadi ada kangkung, yang kedua ada millet dan kuaci, demikian bulan tadi yang jelaskan, dan ketiga ada jagung. Seperti itu ya, mantap. Oke. Selanjutnya yaitu kita campur ya, kita aduk-aduk, campur seperti ini. Nah, sudah jadi guys, mantap. Seperti inilah racikan ramuan agar lovebird cepat birahi. Ya, oke guys, itu tadi adalah tutorial cara meracik pakan untuk burung lovebird agar cepat birahi ya. Jadinya seperti ini guys. Ini silakan kalian coba, kalian praktekkan sendiri, dijamin burung kalian akan cepat birahi dan cepat untuk berproduksi. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang kita langsung implementasikan untuk ngasih pakan ini ke burung lovebird saya ya. Begitu terus. Ya guys, setelah basa-basi langsung saja kita kasih pakannya untuk burung lovebird ya. Begitu terus. Mantap. Jadi demikianlah video saya pada hari ini. Silakan mencoba. Bila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Mantap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.